mahasiswa Fakultas Teknik Jurusan Industri Universitas Surabaya atau UBAYA, menciptakan alat peraga pembelajaran geografi bagi siswa-siswi SMA yang ditampilkan di ruang gedung serbaguna Fakultas Psikologi, Kamis 25 April 2019. Alat peraga pembelajaran tersebut diberi nama Naturbox. Naturbox itu diciptakan oleh 8 mahasiswa, salah satunya yaitu mahasiswa jurusan Teknik Industri, Adi Rangga Imam. Menurutnya, Naturbox berfungsi untuk merepresentasikan 4 struktur bumi untuk membantu pembelajaran di sekolah dengan bantuan alat peraga yang bisa memudahkan para siswa untuk memahaminya. Dengan alat peraga Naturbox ini, para pelajar SMA bisa mengetahui tentang kerak bumi, karakteristiknya, dan lapisan-lapisannya. Alat peraga yang ia ciptakan bersama kelompoknya itu berfungsi dalam hal pemahaman secara materi saja, karena dalam Naturbox ini hanya ada tulisan dan gambar. Namun, hal itu sangat membantu agar para siswa dapat melihat bentuknya dari alat tersebut. Alat-alat peraga yang sulit untuk dicerna kalau diajar di kelas. Jadi butuh alat peraga, contohnya seperti letusan gunung Merapi, terus lapisan-lapisan tanah, dan lapisan-lapisan bumi. Nah, kita mencari tentang customer need-nya, butuh apa, dan pilihlah ini seperti lapisan bumi. Soalnya kalau untuk letusan gunung Merapi itu susah untuk pada saat pameran, soalnya letusannya akan kemana-mana. Terus untuk lapisan-lapisan tanah sendiri itu sudah banyak di YouTube-YouTube, jadi mereka bisa lihat. Untuk lapisan bumi sendiri belum ada tampilan nyatanya untuk alat peraga, hanya ada di YouTube-YouTube aja. Jadi dengan alat peraga ini mereka bisa melihat secara langsung, bisa memegang, bisa juga mendengar penjelasan dari alat peraga ini. Karena anak-anak SMA sekarang kan malas untuk membuka buku lagi, jadi apabila mereka ingin tahu apa sih yang ada di kerak bumi, mereka tinggal tarik, terus mereka tekan tombolnya. Jadi mereka bisa dengar kerak bumi itu ada apa aja, terus karakteristiknya apa aja, terus di lapisan-lapisan seterusnya itu pun sama. Terus mengapa kita pasang dioramanya di atas, itu karena menandakan bahwa ada kehidupan di atas permukaan bumi. Kalau kerak bumi kan memang sebagai tempat kita berpijak saat ini, tapi untuk melihat lagi secara langsung itu bisa dilihat dari dioramanya. Itu juga untuk menarik dari produk ini. Sementara itu, Rektor UBAYA Profesor Joni Artoparung mengungkapkan, karya inovatif dari mahasiswa semester 6 ini dimulai dari bagaimana proses mereka mencari ide hingga menjadikannya dalam bentuk fisik dan memikirkan untuk menjual produk tersebut. Ya, sebenarnya hari ini adalah kalau disebutkan adalah hari di mana mahasiswa semester 6 dari Teknik Industri itu memamerkan hasil karya-karya inovatif mereka. Karya inovatif ini tentu dimulai dari bagaimana mereka mencari ide, proses mencari ide, menuangkannya dalam bentuk gambar, menuangkannya dalam bentuk model fisik yang kemudian nanti memikirkan bagaimana menjualnya. Ini adalah pelajaran terintegrasi bagi mahasiswa teknik industri. Dan tentu diharapkan ketika mereka nanti terjun ke masyarakat, mereka sudah tahu bagaimana proses mencari ide, membuat produk, sampai bagaimana menjualnya ke masyarakat. Kita bisa lihat hari ini mengundang guru-guru SMA, karena hari ini produk-produk untuk model pembelajaran. Sehingga tentu ke depan harapkan mahasiswa bisa mengembangkan dengan yang lebih baik lagi supaya bisa menjadi produk masal di industri. Arisa Putra, jatimno.com.